Pembagian piagam penghargaan ASBD untuk para juara yang bertanding di GOR Ciracas beralamat di lapangan parkir Toserba Selamat, Jalan RE Marta Dinata, Kebon Jati, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi tanggal 7 Agustus tahun 2022. ASBD Al Azhar Seni Bela Diri didirikan oleh Buya Hamka pada tahun 1970. Asal muasal didirikannya ASBD dari remaja Masjid Agung, Buya Hamka terpesona oleh seorang pemuda yang selain pandai mengaji juga pandai bela diri. Setiap selesai sholat subuh pemuda tersebut melakukan gerakan bela diri, maka Buya Hamka mendirikan perguruan ASBD Al Azhar Seni Bela Diri MMA Muslim Martial Arts yang sudah membuka cabang hingga ke mancanegara seperti Amerika, Kanada, UK, Afrika, Qatar, Jordania. Di Sukabumi adalah ASBD Cabang Umum Toserba Selamat, yang dimulai sejak berdirinya Toserba, dilatih oleh Agus Rahayu Kupasa, yang sudah terjun ke dunia bela diri sejak 1990, dimulai dengan menjadi dogo pelatih di MMA, dan berhasil membawa anak didiknya berprestasi di kejuaraan nasional hingga semi internasional dari tingkat SD, SMP, hingga SMA, seperti pada kejuaraan minggu lalu di ASBD 23-24 Juli tahun 2022 di GOR Ciracas, Jakarta Timur. Di antara anak didiknya yang berprestasi di antaranya, Raja menyabet 1 emas dalam kategori fight dari Ponpes Yaspida, Robi menyabet juara 1 untuk kategori cabang umum dari SMK 1 Kota Sukabumi dan Raska menyabet juara 1 untuk kategori cabang umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku semua dimanapun berada, perkenalkan nama saya Agus Rai Susapa. Saya pelatih dan saya sebagai pengurus ketua pengda perguruan ataupun dojo ASBD Muslim Martial Arts Jawa Barat. Alhamdulillah, alhamdulillah manastain wasyukurillah, kami berada di Jawa Barat ini sangat-sangat bangga karena Jawa Barat terkenal bela diri pencaksilatnya itu dengan tradisional. Tradisional ini adalah asal-muasalnya adalah bela diri pencaksilat. Silat, silaturahim, wiraga, wirasa, wirahma. Maka kami sangat bangga berada di Jawa Barat. Salah satunya kami bisa menyumbangkan prestasi-prestasi di lingkungan Jawa Barat maupun di lingkungan nasional dan semi-internasional. Salah satunya kami sudah mengikuti pertandingan-pertandingan ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di nasional, ada juga pertandingan-pertandingan kemarin di Bali. Itulah mungkin kegiatan-kegiatan kami. Kami asal-muasal perguruan kami ini adalah dari remaja Masjid Agung Al-Azhar Jakarta. Kami remaja Masjid Takmir Masjid Agung Al-Azhar dibesarkan oleh Buya Hamka. Buya Hamka yang mendirikan kami dan Kak Yon yang memberikan gerakan-gerakan kami sebagai guru besar kami. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.